tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you... Halo guys, ketemu lagi. Masih edisi jalan-jalan di Hong Kong. Kali ini aku baru ada di Fai Yuan Street Market. Untuk lokasinya masih ada di daerah Mongkok ya guys. Daerah Mongkok ini strategis banget guys, cocok banget nih buat kalian yang mau liburan ke Hong Kong. Rekomen banget kalau mau nginep di daerah Mongkok ya. Di street market ini banyak juga pet shop gitu guys. Ada kucing, anjing, kelinci, ikan, terus kura-kura juga ada loh. Untuk perlengkapan hewannya juga lengkap banget guys. Buat yang suka piaraan, cocok banget nih main kesini. Bukanya dari jam 12 siang sampai jam 11 malam. Rame banget kan guys, di sini itu pusatnya pet shop Hong Kong. Selain pet shop, ada juga banyak pertokoan gitu guys. Ada toko baju, sepatu, dan pusat oleh-oleh gitu. Bisa banget nih buat yang mau cari oleh-oleh khas Hong Kong. Mongkok ini merupakan pusatnya keramaian di Hong Kong guys, dekat dengan stasiun juga. Kulinerannya juga banyak banget guys, pokoknya di daerah Mongkok ini super strategis. Makanan khas Hong Kong wajib banget dicoba, enak-enak loh guys. Untuk menu makannya juga beragam banget guys, tapi kebanyakan kayak klepot-klepot gitu loh. Dimsum sama bubur-buburan gitu juga ada loh. Waktunya makan, sekali datang kita langsung disuguhi teh gitu guys. Untuk teh gratis ya. Untuk harga makanan per porsinya sekitar 58 dolar Hong Kong. Kalau dirupiahkan sekitar 120 ribuan ya guys. Kita mau cobain klepot babi cincangnya, terus ada juga klepot jeroan babi guys, sama sayur-sayuran gitu. Kayaknya enak nih. Rekomen banget guys klepotnya, enak banget, terus rasa rempahnya juga nggak begitu terasa gitu loh. Gurih kaldu babi gitu loh guys, enak banget deh pokoknya. Untuk sayurannya, biarpun cuma direbus, tapi rasanya enak banget loh guys, fresh banget. Wajib banget cobain. Oke deh guys, thank you for watching ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.